Oke, okay, selamat pagi, adik-adik sekalian. Pagi ini kita membahas topik tentang sampel dalam penelitian, dalam metodologi penelitian seris. Ya. Di sini kita akan membicarakan tentang sampel dan populasi. Ya. Itu yang menjadi topik kita pada hari ini. Apa itu sampel? Apa itu populasi? Ya. Di sini ada populasi, ya, apabila kita lihat ini. Ya. Ini adalah populasi, ini kita sebut dengan populasi misalnya. Ya, sekelompok orang. Ya. Dan ini adalah sampel. Ya. Merupakan bagian dari populasi. Jadi populasi itu adalah keseluruhan. Objek penelitian, ya, keseluruhan objek penelitian dari mana generalisasi atau kesimpulan akan ditarik dalam suatu penelitian, ya, keseluruhan yang menjadi objek penelitian dari mana akan ditarik generalisasi atau kesimpulan dalam suatu penelitian, ya, jadi inilah yang dimaksudkan keseluruhan itu adalah ini, ya. Dari mana akan ditarik? Nanti dari sini adalah generalisasi atau kesimpulan di dalam suatu penelitian tersebut. Apa itu sampel? Ya. Sampel adalah bagian dari populasi ya, yang ditarik. Dari populasi ini secara representatif atau mewakili. Ya, yang menjadi pusat perhatian si peneliti. Ya, yang menjadi pusat perhatian si peneliti. Ya. Di mana? Hasil dari sampel ini akan digunakan untuk mengeneralisasikan populasi atau menarik kesimpulan dari populasi. Nah, itu yang dimaksud dengan sampel. Jadi, sampel itu adalah ini kita lihat yang dilingkari ini dalam populasi ini, ya ditarik dari sini satu 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 kemudian itulah yang menjadi sampel dan diharapkan sampel ini dapat mewakili populasi atau representatif terhadap populasi ya oleh karena itu agar dia representatif sampel ini harus ditarik secara acak gitu atau secara random acak artinya setiap anggota sampel ya setiap anggota sampel memiliki kesempatan yang sama Eh, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Itu maksudnya acak. Ya, setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dalam suatu penelitian, kita harus membatasi suatu populasi. Ya. Bagaimana kita membatasi populasi? Harus ada tiga kunci. Kata kunci di sini yang harus kita pertanyakan. Apa atau siapa populasi kita? Di mana populasi itu? Dan kapan dia menjadi populasi gitu loh. Nah, sebagai contoh misalnya apa siapa populasi misalnya mahasiswa PSIKM Institut Kesehatan Diri Husada Diri Tua atau bisa kita katakan apa atau siapa populasi mahasiswa mahasiswa PSIKM di mana? Di Institut Kesehatan Dari Usaha dan Dari, Dari Tua. Kapan? Tahun 2020. Nah, itu adalah batasan populasi. Kenapa perlu ditanyakan siapa atau apa? Karena mahasiswa PSIKM itu ya bisa saja. Misalnya ada PSIKM di Jakarta, ada PSIKM di Padang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dibatasi di mana? Institut Kesehatan Diri Usaha dan Diri Tua. Kapan? jangan nah, jangan kalau tahun 2020 ya dibuatlah tahun 2020. Berarti tahun 2018 tidak termasuk. <tuh> di situ dia menjadi sampel. Jadi yang menjadi eh, yang menjadi populasi. Jadi yang menjadi populasi itu adalah mahasiswa PSKM di mana di Institut Kesehatan Diri Usaha dan Diri Tua dan kapan? Tahun 2020. Jadi populasi kita itu jelas ya batasan populasi kita itu jelas setelah kita batasi populasi ya maka kita juga akan membatasi sampel prinsipnya batasan populasi harus sama dengan batasan sampel sama dengan populasi menanyakan juga apa atau siapa ya mahasiswa PSIKM tadi di mana di Institut Kesehatan Dedy Husada dan kapan tahun 2020 jadi sampel kita Mahasiswa Institut Kesehatan Dari Usada Dede 2 tahun 2020. Nah, itu. Berarti kalau seperti itu, populasi harus sama dengan sampel. Iya. Mereka harus sama. Karena populasi, EF sampel itu ditarik dari populasi. Ya, otomatis mereka harus sama gitu. Nah, itu prinsipnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan dari sampel ini. Ya, harus dilakukan inklusi dan eksklusi. Ya, dari suatu sampel dilakukan inklusi dan eksklusi. Apa itu inklusi? Inklusi adalah karakteristik yang paling banyak muncul. Ya, yang diharapkan ya. Karakteristik yang paling banyak muncul yang diharapkan. Ya. Dapat mempengaruhi Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai contoh, misalnya kita meneliti tentang hubungan antara uh, konsumsi tembakau dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR). Ya, nah, di sini BBLR, sampel kita kita tentukan ibu yang memiliki bayi BBLR. Nah, misalnya di kecamatan di tua tahun 2020. Ibu yang memiliki bayi PBLR di kecamatan di tua tahun 2020. Nah, itu adalah sampel kita. Jadi, yang mau kita teliti tadi, pengaruh konsumsi tembakau terhadap kejadian BBLR. Oleh karena itu, yang kita inklusi itu adalah faktor usia, misalnya usia ibu. Ya, ini juga berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Ya, kita tahu bahwa usia kurang dari 20 tahun itu, ya, melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun itu adalah salah satu faktor resiko kejadian BBLR. Oleh karena itu, biar pengaruh faktor lain itu dapat kita eliminasi, yaitu usia kurang dari 20 tahun, maka kita akan inklusi usia lebih besar dan sama dengan 20 tahun. Sehingga tadi faktor resiko, Usia kurang dari 20 tahun itu dapat kita keluarkan. Jadi yang kita inklusi atau karakteristik yang dimasukkan itu adalah Yaitu usia lebih besar dan sama dengan 20 tahun, agar faktor risiko lain tidak masuk atau tidak mempengaruhi hubungan antara konsumsi tembakau kunyah dengan kejadian BBLR. Nah, itu dia. Jadi inklusi masuknya di sini adalah yang dimasukkan. Dan kita harapkan yang dimasukkan ini adalah paling banyak atau proporsi kejadian BBLR itu paling banyak dipengaruhi oleh itu tadi konsumsi tembakau kunyah. Probabilitasnya paling banyak dipengaruhi itu. Oleh karena itu tadi kita mengambil inklusi itu usia lebih besar dan sama dengan 20 tahun. Karena kita kita harapkan itu di sana lah, uh, pengaruh konsumsi BBLR itu, uh, atau kejadian yang terjadi, atau probabilitas kejadian BBLR yang terjadi itu, uh, karena konsumsi nya lebih banyak terjadi pada usia lebih besar dan sama dengan 20 tahun. ya uh, Selain itu juga, tadi kita katakan bahwa uh, faktor risiko lain kita hilangkan yaitu usia kurang dari 20 tahun. <tuh> Yang kedua adalah eksklusi atau faktor atau karakteristik yang kita keluarkan. kita tahu tadi bahwa yang mau kita teliti itu adalah konsumsi tembakau kunyah dengan kejadian BBLR. Sampel kita tadi adalah ibu yang memiliki bayi BBLR di Kecamatan Didi 2 tahun 2020. Apa yang akan kita eksklusi? Kita tahu ibu yang mengalami tuberkulosis juga dapat men, apa, menyebabkan kejadian BBLR. Ibu yang HIV/AIDS juga dapat menyebabkan kejadian BBLR. Ibu yang mengalami diabetes mellitus juga dapat mengalami kejadian BBLR. Oleh karena itu, setelah kita inklusi tadi usia 20 tahun ke atas, maka kita eksklusi. Ibu yang terdapat berusia 20 tahun ke atas itu, yaitu adalah ibu yang menderita tuberkulosis. Jadi, ibu yang menderita tuberkulosis karena ada kemungkinan tuberkulosis menyebabkan terjadinya BBLR, maka dia kita eksklusi. Kemudian ibu yang diam juga kita keluarkan. Kita eksklusi karena bisa dia berpengaruh menyebabkan kejadian BBLR. Dan juga ibu yang HIV AIDS dapat kita keluarkan. ya Karena uh, itu tadi, uh, kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kejadian BBR. Jadi eksklusi itu adalah yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu dalam suatu sampel itu harus kita tentukan kriteria inklusinya. Misalnya tadi inklusi adalah ibu yang berusia lebih besar dari 20 tahun. Kemudian eksklusinya adalah ibu yang menderita tuberkulosis, ibu yang menderita diabetes mellitus, dan ibu yang menderita HIV AIDS. Jangan kita inklusikan usianya kurang dari EDW besar dan sama dengan 20 tahun. Eh, Ek kita eksklusikan kurang dari 20 tahun. Ah, tidak. Itu artinya kita melawankan aja seperti itu. Bukan seperti itu untuk menentukan kriteria inklusi, membuat lawannya, tidak. Setelah kita inklusi, barulah kita eksklusi. Sehingga semua pengaruh faktor-faktor lain itu dari sampel yang kita dapatkan itu akan bisa dikeluarkan. Nah, demikianlah kalau penelitian cross eh, kalau dalam penelitian populasi karena kadang-kadang dalam penelitian observasional di mana peneliti itu tidak mempunyai uh, intervensi terhadap apa terhadap uh, kejadian yang terjadi pada populasi, tidak dapat melakukan intervensi ya oleh karena itu salah satu cara untuk menghilangkan faktor-faktor confounding atau faktor-faktor perancu itu adalah dengan menetapkan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi lain seperti dalam penelitian eksperimen misalnya di mana peneliti dia mempunyai eh, eh, mem, si peneliti eh, dapat melakukan intervensi terhadap subjek yang diteliti misalnya tadi seperti yang kita katakan Uh, kalau ada tikus percobaan misalnya 5 dikandangkan diatur pola makannya diatur suhu suhu ruangannya diatur komposisi oksigennya ke dalam bisa saja tetapi kalau dalam penelitian observasional kan tidak boleh seperti itu penelitian observasional itu uh, populasi yang kita akan teliti itu ya kita biarkan berjalan secara alamiah faktor risiko itu di dalam kehidupan mereka gitu Kemudian metode sampling. Jadi sebenarnya secara sederhana metode sampling itu ada probability sampling atau random. Yang kedua adalah non probability sampling. Probability sampling ada terbagi menjadi random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Ya. Probability sampling ini adalah kita katakan adalah sampling random. Artinya sampel diambil secara random dari populasi random itu tadi kita katakan bahwa tiap-tiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kemudian non probability sampling, ada convenience sampling, ada uh, adjustment sampling, dan ada quota sampling. Ya. Itu dikatakan sampel non random. Ya. Kalau yang lebih kompleks, ini dia probability sampling atau probability random random itu, sampling random itu terdiri dari simple random sampling, ya, anda perhatikan di situ. Yang kedua adalah systematic random sampling, yang ketiga stratified sampling, yang keempat cluster sampling, yang kelima area sampling, yang keenam multistake sampling. Jadi di sini simple random sampling, yaitu simple random atau random sederhana, ya, dalam penarikan sampel, kemudian ada systematic sampling. Ini sebenarnya hampir sama. Kalau dia sistem random, kita langsung merandomnya. Misalnya kita, contoh random itu merandom sampling, apa ini? Uh, simple random ini kita masukkanlah. Misalnya 10 kertas, kita nomori nomor 1 sampai 10. Kemudian kita gulung, kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Kita aduk-aduk uh, misalnya, dikocok gelasnya. Kemudian... Dia satu dari situ sampelnya Satu kertas Dapatlah misalnya nomor tiga Nah itu sudah dikatakan Kemudian penarikan kedua dapat nomor lima Dikatakanlah itu dengan simple random sampling Kalau sistematik ada aturannya Sistematis ya. Cuman metodenya sebenarnya hampir tetap sama Walaupun simple random sampling maupun sistematik random sampling ini Misalnya sebagai contoh Kita mengambil sampel Kita daftarkan semua sampel kita dalam sampling frame-nya, misalnya populasi kita ada 500, kemudian kita daftarkan semua itu 1 sampai 500, kemudian berapa sampel yang mau diambil misalnya? Sampel yang mau diambil itu misalnya adalah 50. Maka kita bagikan dulu sistematiknya 500 dibagi 10, didapatlah 10 misalnya. Dari situ didapat 10, 500 dibagi 10 tadi, D500 dibagi 50, maka dapat 10. Maka kita jatuhkan misalnya pulpen kita di angka populasi itu, kita mulai dari mana? Kita jatuhkan pulpen kita, dapatlah misalnya tadi di nomor 16. Populasi itu, maka sampel pertama kita nomor 16. Baru kita buatlah sistematiknya langkah-langkah 10. Nah, 16, 26, 36, sampai 500 berputar terus, maka didapatkan nanti sampel sebanyak 50. Nah itu namanya sistematik sampling. Kemudian stratified sampling, stratifikasi. Stratifikasi membagi kelompok populasi itu ke dalam stratifikasi-stratifikasi tertentu. Ada namanya stratifikasi ekonomi. Ada misalnya stratifikasi geografis. Stratifikasi ekonomi bisa ekonomi tinggi, ekonomi menengah, ekonomi rendah. Kemudian ada stratifikasi geografis daerah kota dan desa. Ya. Nah, jadi dibagi dia itu seperti itu. Kemudian ada cluster sampling. Cluster sampling ini pembagian berdasarkan uh, cluster cluster tertentu. Misalnya dalam satu kabupaten kota, misalnya dalam satu kabupaten kota kita akan mengambil uh, cluster sampling biasanya seperti itu. Ya kita ambillah misalnya uh, unit sampling kita adalah desa, ya, desa dalam satu kabupaten itu kita, kita ambil semua, kita tuliskan semua dalam sampling frame kita, misalnya ada 500 desa, di situ, kemudian desa itulah kita nanti mengambil dari situ, berapa desa yang akan kita ambil dari 500 desa tersebut, ya, misalnya dapatlah, misalnya, kita ambil, misalnya 30 desa, jadi setelah kita dapat 30 desa maka di sana dapat lagi diterapkan apa eh uh, simple random sampling misalnya kita mau meneliti orang BBLR kita survei semua di desa itu jadi semua orang yang bayang BBLR akan kita dapatkan di desa itu karena sudah kita survei satu-satu ada juga yang membatasi jumlah sampel di desa itu misalnya dalam survei cepat itu WHO itu membatasi hanya enam misalnya nah, boleh seperti itu atau ada yang menggunakan sistematik ya dari tiap desa itu misalnya dibuat blok-bloknya setelah dibuat misalnya tadi blok-bloknya baru kita apa kita ambil nanti sampel dari situ secara sistematis gitu nah, untuk lebih jelasnya boleh nanti anda pelajari itu secara khusus kemudian area sampling area sampling ini sebenarnya hampir sama dengan apa Uh, cluster sampling itu, multistage sampling ini adalah campuran dari cluster sampling, stratified sampling maupun eh, dapat menggunakan simple random sampling yang tiga itu, atau cluster sampling, area sampling, eh, multistage sam eh cluster sampling, stratified sampling ataupun simple random sampling ya gabungan. Kemudian non probability sampling atau non random ini bisa dilakukan dengan adjustment sampling. Adjustment sampling ini adalah perendikan sampel berdasarkan panel ahli tertentu. Pertimbangan panel ahli tertentu. Ahli yang dimasukkan di sini adalah orang yang sudah pernah melakukan penelitian di lokasi tersebut. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Karena dia sudah memahami lokasi daerah itu, berapa response rate dari sampel itu dan berapa yang refus, misalnya menolak untuk dijadikan dengan sampel mereka sudah dapat mempertimbangkan itu itu namanya adjustment sampling pertimbangan ahli atau peneliti sebelumnya yang kedua adalah convenience sampling Convenience sampling adalah penarikan sampel dengan cara menunggu ya kan sampel tersebut di tempat tertentu misalnya sebagai contoh sampel kita adalah uh, penderita diabetes meditus maka untuk menarik mengambil sampel penderita diabetes mellitus, kita menunggu pasien diabetes, diabetes mellitus itu di rumah sakit. Menunggu. Kalau misalnya jumlah sampel yang akan kita ambil itu adalah 50, setiap ada pasien yang datang ke rumah sakit itu, ya kita wawancara, sampai dapat 50 kita tunggu terus. Setelah sampai 50 ya kita selesai. Itu namanya convenient. Ya convenience itu adalah penarikan sampel dengan cara menunggu responden yang akan kita teliti. Jika dia layak dijadikan menjadi sampel, maka kita akan melakukan wawancara. Dan jika tidak layak, ya tidak usah kita lanjutkan begitu. Itu namanya convenient. Kemudian ada kuota sampling. Kuota sampling, pembagian sampel didasarkan kepada kuota-kuotanya. Misalnya, populasi kita adalah mahasiswa Institut Kesehatan dari Husada jadi Tua. Kemudian kita bagilah Ah, kita mau mengambil sampel kita misalnya... Uh, biar dia mewakili... Representatif dari tiap-tiap fakultas... Maka kita akan ambil dari fakultas formasi... Fakultas kesehatan masyarakat... Fakultas kebidanan dan fakultas keperawatan... Kalau ada 90 misalnya yang mau diambil... Ya berapalah jumlah mahasiswa PSIKM misalnya... Ya, maka di, diambillah... Dari sana 96 per ya, eh, mahasiswa PSIKM keseluruhan per jumlah total mahasiswa dikali 96 demikian juga dari farmasi jumlah mahasiswa dari fakultas farmasi per mahasiswa institut kesehatan di usada di dua dikali 96 demikian terus maka didapatkan nanti namanya kuota sampling kemudian panel sampling ini sebenarnya hampir sama dengan adjustment sampling sebenarnya ada purposive sampling purposive sampling itu adalah pengambilan sampel secara sederhana di mana apabila kita menemukan seseorang atau objek yang akan dijadikan sampel itu dan kita merasa bahwa dia itu adalah layak atau memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sampel ya itulah namanya sampling seadanya atau purposive sampling nah, seperti itu itu namanya purposive sebagai contoh kita ingin tahu bagaimana pendapat Uh, masyarakat tentang uh, covid-19 nah, yang layak itu untuk dilakukan uh, wawancara adalah misalnya usia 40 tahun ke atas kita menemukan dia misalnya di tengah jalan kita menyatakan bahwa dia layak menjadi sampel boleh kita wawancara itu namanya purposive sampling ya. dan kemudian adalah snowball sampling snowball ini adalah penarikan sampel dengan cara Uh, seperti bola bergelinding gitu ya artinya kita ambil dulu satu sampel kemudian uh, kita perlebar terus kita perlebar terus hingga memenuhi jumlah sampel yang kita inginkan sebagai contoh dalam penelitian HIV/AIDS ini banyak digunakan ya kita wawancara satu kemudian dari mana dia terjangkit HIV/AIDS kita cari orang yang terjangkit itu kemudian kita wawancara kita cari lagi yang terjangkit gitu itu lagi jadi semakin lama jumlah sampel akan semakin banyak. Oke ini tadi. Ya. Yang pertama kita menarik sampel itu, apakah penelitian kita itu untuk kepentingan estimasi atau untuk kepentingan uji hipotesis? Ya. Nah, tergantung kepada yang dua hal tersebut. Ya. Kalau kepentingan untuk estimasi, misalnya kita melakukan estimasi, berarti kita mengambil. Uh, nilai confident interval kita misalnya dalam suatu penelitian itu berapa gitu atau nilai 95 persen CI ya nah itu dia untuk kepentingan estimasi maka dapat kita nanti 95 persen CI itu misalnya dalam penelitian atau contoh misalnya penelitian kita adalah ingin mengetahui hubungan antara hubungan konsumsi tembakau kunyah dengan kejadian berat badan lahir rendah. Maka yang akan kita estimasi adalah rasio prevalensinya, ya RP-nya. Berapa nanti 95 persen CI? Ya, misalnya didapatlah misalnya 1,2 sampai 6,5. Nah, itulah namanya untuk kepentingan estimasi. Dari situ nanti kita akan lihat apakah dia itu bermakna atau tidak. Tergantung kepada angka satu, kalau ada dalam confident interval itu batas bawah sampai batas atasnya itu ada angka satu, maka kita katakan dia itu tidak bermakna. Kalau tidak ada, ya kita katakan dia itu bermakna. Nah, itu. Jadi, untuk kepentingan estimasi, kita gunakan di sini rumus lemeslow, ya. Rumus lemeslow, di mana n sama dengan ini, ya. Z1 dikurang. Alpha per 2 kuadrat dikali P dikali 1 dikurang P per D kuadrat. P di sini adalah ini ya antisipasi proportion population ya atau proporsi kejadian ya atau proporsi kejadian BBLR di populasi. Sedangkan satu dikurang P adalah proporsi kejadian yang bukan BBLR di populasi atau sering kita sebut itu Q di situ ya kemudian di D, D di sini adalah di sini absolut apa ini ya required atau nilai ketelitian atau presisi yang diharapkan atau perbedaan yang diharapkan ya antara sampel dengan populasi. Nah, misalnya kita tetapkan misalnya 0,05 atau 0,1 5% atau 10%. Nah, itu. Jadi kita gunakan ini kalau rumus ini untuk uh, mengestimasi <tuh> populasi tersebut. Ya. Kalau dalam mengestimasikan, sampel disebut dengan estimator atau titik estimasi. Yang diestimasi adalah populasi karena seperti yang kita katakan tadi, kita akan melakukan generalisasi terhadap populasi tersebut. Nah itu, terutama dalam penelitian-penelitian observasional, uh, untuk proporsi, maka sampel dari lemesloe ini... Paling banyak digunakan. Ya. Ini kalau P diketahui, proporsi kejadian misalnya BBLR di populasi itu diketahui, atau dari penelitian sebelumnya, ini boleh mengurangi jumlah sampel. Ya. Tetapi kalau nilai P tidak diketahui, maka kita ambillah dia 0,5. Otomatis kalau P-nya 0,5, maka Q-nya 1 dikurang P, 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5, maka nanti akan didapatkan jumlah sampel sekitar 96. Ya. Apabila probabilitas kejadian BBLR di populasi itu diketahui, maka dari 96 orang itu kita harapkanlah didapatkan nanti dari situ angka kejadian BBLR. Nah, jadi jangan digunakan rumus solving. Rumus solving itu adalah untuk penelitian deskriptif. Di mana jumlah populasi diketahui Misalnya perawat di rumah sakit Sembiring misalnya ada 300 orang kita mau menarik sampel dari sana untuk mewakili yang 300 orang itu. Nah, berapa persen yang berpendidikan S1, berapa persen yang berpendidikan S2, berapa persen yang berpendidikan D3? Tetapi kan itu hanya berlaku untuk populasi rumah sakit umum Sembiring. Tidak berlaku di rumah sakit lain gitu loh. Nah, itu. Kalau menarik sampel secara deskriptif tapi kalau untuk kepentingan uji eh, estimasi atau untuk me mengestimasi populasi, maka kita gunakan rumus ini tadi. Sampel ini tadi. Ya, jadi estimasi kita itu berlaku untuk keseluruhan gitu. Untuk seluruh populasi. Ya, itu dia. Yang kedua untuk uji hipotesis. Ya, untuk uji hipotesis. Ini hipotesis tes ya untuk proporsi populasi. Nah ini pun dibagi dua. Yang pertama itu adalah apakah uji satu sisi atau uji dua sisi ya? Uji satu sisi atau uji dua sisi itu yang penting diperhatikan di sini ya, untuk uji hipotesis. Rumusnya ini n dengan z kalau dia uji satu sisi z 1 dikurang alfa dikali akar p0 dikali 1 dikurang p0 atau p0 dikali q0 nah. kemudian ditambah z 1 dikurang beta power of test dikali akar pa kita katakanlah boleh p0 boleh eh, boleh pa boleh p1 dikali 1 dikurang P1 kemudian dikurung kemudian dikuadratkan per P1 dikurang P0 dikuadrat nah, apa itu Z1 dikurang alfa nah, Z1 dikurang alfa itu adalah nilai luas di bawah kurva ya kalau dia untuk uji dua sisi kan 1,96 kalau untuk uji satu sisi nah, itu nanti dicari lagi ya dicari lagi kalau pakai software ya dia bisa langsung nah, itu atau sering itu kita sebut dengan tingkat kepercayaan atau level of signifikan ya berapa persen ya alfa yang kita gunakan di situ ya kemudian ada power of test ya power of test adalah satu dikurang beta Nah, semakin tinggi alfa, semakin rendah nilai beta. Ya. Nah, jadi satu dikurang beta juga harus ditentukan nilainya. Berapa biasanya misalnya 80% kita gunakan misalnya didapatkanlah satu dikurang beta itu misalnya adalah berapa? 0,84 misalnya. Ya, nilainya. Kemudian tes value of the population proportion. Jadi ini adalah berapa penol. Penol ini adalah biasanya kita dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya yang akan kita tes maksudnya. Misalnya kalau proporsi sebelumnya kita dapat misalnya tadi 0,2 dari hasil penelitian orang, itulah sebagai penol. Kemudian ada di sini lagi. PNA atau P1 antisipasi value of the population proportion berapa nilai P yang kita harapkan terjadi kalau P0 tadi 0,2 berapa nilai P, 1 nya yang kita harapkan akan terjadi misalnya kita mengharapkan P1 itu adalah 0,3 ini ditentukan oleh si peneliti semakin besar jarak yang kita buat antara P0 kepada ke P1 yang kita harapkan maka jumlah sampel akan semakin besar semakin kecil jaraknya maka jumlah sampel juga akan semakin kecil nah, jadi rumusnya ini tadi nah di sini untuk uji hipotesis satu sisi ya terutama ini adalah untuk penelitian apa cross sectional misalnya ya kalau dalam penelitian case control kan sudah berbeda rumusnya untuk penelitian kohor juga sudah berbeda rumusnya bukan ini lagi tetapi ini untuk penelitian pada umumnya relasional dan cross seksional kemudian untuk uji dua sisi bedanya hanya itu kalau Z tadi di sana satu dikurang alfa maka di sini Z sama dengan satu dikurang alfa per dua nah, pengertiannya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu tadi sama pengertiannya satu dikurang beta atau power of test ada juga P0 ada juga PA misalnya PA ya antisipasi value of the population proportion dan dengan memasukkan nilai-nilai ini misalnya dari berapa yang kita inginkan maka kita akan dapatkan berapa jumlah sampel yang akan kita ambil nah, yang menjadi pertanyaannya Tadi yang pertama sampel itu adalah untuk mengestimasi. Yang kedua adalah untuk uji hipotesis. Sekarang tergantung kita apakah kita melakukan uji hipotesis atau untuk melakukan estimasi. Biasanya itu dua-dua. Nah, kalau kita kan dalam penelitian profesional kan seringkali kita juga harus sebenarnya kalau kita yang sering lakukan adalah mengestimasi ya mengestimasi rasio prevalensinya berapa uh, 95% CI nya dalam penelitian cross sectional ya nah itu tetapi kita ujikan juga untuk melihat apakah dia itu berbeda bermakna atau tidak bermakna secara signifikan secara statistik kan kita bisa lihat dari 95% C itu tadi kalau ada angka satu di situ tetapi kalau kita melakukan uji estimasi ya berarti kita tidak melakukan estimasi gitu kita melakukan uji hipotesis misalnya berarti kita tidak melakukan uji estimasi misalnya ini adalah untuk penelitian apa eh, relasional ataupun cross-sectional habis eh, uji hipotesisnya uh, terutama untuk memprediksi ya dari persamaan regresi misalnya y sama dengan a tambah uh, bx ya a tambah bx kemudian kita prediksi kalau misalnya tadi uh, konsumsi tembakau kunya diberikan misalnya 15 15 kali per hari berapa Uh, peluang terjadinya kejadian berat badan lahir rendah uh, itu namanya kita terutama kalau untuk uji hipotesis uh, untuk melihat hubungannya kemudian kita lanjutkan dengan prediksi ya uh, jadi bermacam-macam seperti itu tetapi sebenarnya pada kenyataannya ini bisa sebenarnya dibolak balik tergantung kepada kepentingannya gitu Kadang-kadang kan kalau kita tidak juga tahu berapa misalnya nilai, nilai apa, nilai proporsi di dalam populasi itu, ya bisa kita gunakan juga yaitu sampel yang pertama itu tadi untuk estimasi, ya. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan nilai dari uh, proporsi P0 ini sebelum sebelumnya atau dari hasil penelitian sebelumnya ya lebih bagus kita gunakan rumus untuk uji estimasi ini sehingga nanti jumlah sampel yang kita dapatkan itu bisa lebih lebih kecil gitu lebih kecil nah ini adalah contoh mengambil sampel secara random atau simple random sampling misalnya kita uh, menghitung besar sampel itu adalah kita dapatkanlah sampel itu 7 misalnya 7 ya atau kita mendapatkan jumlah sampel 96 misalnya ya kemudian kita tentukanlah angka digit itu sama dengan 2 kalau 96 kan dia kan puluhan maka digitnya adalah 2 maka kita susunlah di sini nomor sampelnya nomor 1 sampai 96 1, 2, 3 terus ini sampai 96 nomornya gitu kemudian karena dia dua digit kemudian kita menggunakan angka random gitu ya sekarang misalnya kita jatuhkan misalnya di sini ya kita jatuhkan di sini misalnya di kursor ini kita dapatlah misalnya di angka 70 ini dia tujuh nol itu uh, kotak kedua angka digit itu uh, dua angka dari belakang inilah ini misalnya ya, angka 70 nol tujuh misalnya jatuh kita kita jatuhkan maka dua digit lah kita ambil ke belakangnya yaitu 70 maka sampel pertama adalah nomor 70 tentu harus kita urutkan dulu populasi kita berapa ya nomor 70 kalau sampel random sampling kan sifatnya kan sampelnya mengumpul di satu wilayah tertentu ya yang jumlahnya ya kan dan karakteristiknya hampir sama gitu atau karakteristiknya hampir sama maka sampel pertama kita kita buat 70 kita kemudian kita lanjut 40 masuk kemudian 74 masuk ya 78 masuk ya 66 masuk nah seperti itu terus nanti kalau dapat misalnya tadi kalau jumlah populasi kita misalnya 100 kan ada di situ sisa misalnya 98 yang kita tentukan kan ambilkan hanya 96 jadi nomor 98 nanti tidak masuk lagi. Ya. Nomor 98 yang masuk itu dari tujuh nomor itu tadi karena jumlah sampel kita kita urutkan tadi dimulailah dia dari nomor 70, 40, 74 masuk semua, tapi kalau 98 dia tidak tidak masuk lagi ke dalam sampel nanti 77, 78, 79, 100 tidak masuk lagi dia yang masuk itu hanya itu tadi di dalam nomor populasi kita itu yang dua digit di bawah angka yang telah kita tentukan itu tadi ya atau misalnya sebagai contoh kita mengambil kita mempunyai populasi misalnya 300 berarti tiga digit ya tiga digit, tiga ratus. Kita mengambil sampel sebanyak lima puluh, ya, lima puluh. Jatuhlah misalnya di sini. Kita ambil tujuh ini, tujuh tiga lima, tiga tiga digit kita ambil, tujuh tiga lima. Sampel kita tadi hanya tiga ratus, nomor satu sampai tiga ratus. Sementara kan yang dapatkan 735, 735 ini kan tidak ada di populasi. Maka dia tidak masuk. Masuklah kita 965 tidak masuk. 835 tidak masuk. 666 tidak masuk. 838 tidak masuk. 793 tidak 155 masuk karena dia di bawah 300. 381 itu tidak masuk, 002 masuk nomor 2. 002 populasi nomor dua masuk sebagai sampel. Jadi sampai terpenuhi 50, nah, seperti itu terus. Sampai didapatkan nanti jumlah sampel itu sebanyak 50. Nah, itu maksudnya di situ. Oke, sampai di sini. Nah, jika ada pertanyaan, Anda boleh nanti menanyakan langsung di classroom kita. Terima kasih.